Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua ya sahabatku. Oke, langsung saja di kesempatan kali ini kita akan sharing lagi ya sahabatku ya. Di sini saya ada kendala, nah, tepatnya Toro Drone Master 4500 ya. Di sini kendalanya ya, airnya ini air radiator cepat panas ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ya sering mati ya sahabatku ya, dia punya engine di dalam 10 menit dia mati sendiri ya, seperti itu operator kami. Nah, dia komplainnya seperti itu ya, dan setelah kami analisa ya, ini kemungkinan dia air panas di sebab dia punya radiatornya ini dia sangat kotor kali ya, disumbat dari ini, dia sumbat seperti ini ya sahabatku ya. Jadi sirip-siripnya ini dia tersumbat apa di tanah ya, seperti ini ya, debu-debu seperti ini tersumbat, dan disebabkan karena dia punya kipas daripada apa tuh hidrolik ya, minyak hidrolik ini ada yang bocor ya sebabnya daripada kipas, kemudian dia kurang ketat ya dia punya ini ya. Sebab ini kipasnya dia menggunakan hidrolik ya, tenaga hidrolik, bukan daripada belting seperti ini. Sudah suci, dan nanti kita akan lakukan chemical juga ya sahabatku ya. Ini kasih buang dulu, kemudian kita akan kasih chemical dan kita cek kemungkinan yang bocor ini dia kurang ketat ataupun o-ringnya ya ini ya, biar dia punya pendinginannya maksimal ya sahabatku ya. Kalau seperti ini dia pendinginannya, dia sistem pendinginannya dia kurang maksimal ya. Kemudian di sini kita akan lakukan juga ya penukaran filter ini, filter minyak, saringan minyak diesel, dan juga pump elektrik ya ini. Jadi sebab saya cek ya, ini pump elektriknya ini setelah kita on, di sini keluarnya minyak dieselnya itu ya apa tuh slow ya coba tuh ya, dia sepertinya ini dia tidak kuat ya pumpnya ya. Nanti kita akan tukar juga alang-alang gitu ya, ada spare partnya juga yang kita akan menggunakan dari ini. Nah, kita nanti akan tukar. Nah, kita nanti akan tukar seperti ini ya. Dan depannya. Kemudian ini dia fuel filternya, filter dieselnya ini saya tukar. Nah, disampai tebal seperti itu. Kita akan coba bersihkan ya ini ya, servis radiator ini. Nah, apakah nanti setelah dibersihkan mesinnya dia masih tetap cepat panas dan cepat mati-mati ya. Nah, kita bersihkan dulu ya coba ya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Oke sobatku, ini dia punya radiatornya ya, ini sudah dibersihkan ya, ini lebih kurangnya seperti ini ya sobatku. Atuh. Ya sudah bersih ya, ini sudah tidak tersumbat tanah-tanah lagi seperti ini. Oke, kita tinggal pemasangan dia punya kipasnya. Nah, ini dia tinggal pemasangan kipasnya ya ini, dan dia punya electric pump-nya ini saya sudah tukar juga ini, seperti ini ya. Oke,
tinggal pasang kipasnya dulu ya sobat ya. Covernya, covernya, cover kipas bang. Tuh jangan lupa. Sudah. Oke, pemasangannya sudah selesai ya, seperti ini lebih kurangnya. Sudah diisi air, tinggal pengetesan. Oke bang, di setup dulu coba. Oke. Confirm ya, tak ada yang bocor-bocor lagi ya. Oke, tak ada yang bocor. Tak ada yang bocor. Oke, aman.